Seiring bersama alunan bunyi seruling di lembah sunyi, di sana ku duduk seorang diri menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dari lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dari lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Begitu cintaku padanya. Memasuki dunia ini atau gerbang ini yang judul di konten itu, mungkin Anda akan merasakan sesuatu yang takjub, yang luar biasa, yang tidak pernah Anda dengar atau tidak pernah Anda lihat atau hanya mendengar, tidak pernah melihat. Karena dunia ini begitu misteri, begitu tertutup. Tapi banyak kabar, dunia yang gaib, dunia yang ya mungkin kayak tadi tidak pernah terlihat oleh mata, tapi Anda pernah mendengar. Atau bahkan mungkin Anda tidak pernah mendengar, juga tidak pernah melihat. Saat memasuki gerbang ini, mungkin Anda sedikit dibingungkan, sedikit kaget. Hati Anda akan tersentuh. Di sisi lain, hati Anda akan menyerahkan. Tidak bisa bicara, Anda mengalami pembisuan secara kata-kata, secara kalimat, secara paragraf, atau kebisuan batin. Atau mungkin Anda bahkan dilanda ketakutan, dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran, dilanda keraguan. Anda kaget dengan diri Anda sendiri, atau Anda kaget dengan yang Anda lihat. Dunia yang penuh misteri. Kesadaran Anda di situ akan bangkit. Pengaruh Anda akan hilang.
nalar logis Anda juga seolah-olah tiada dan kosong. Dunia yang tidak bisa diterka, tidak bisa ditebak, tidak bisa diduga, tidak bisa diduga dan tidak bisa diramal. Suatu dunia mungkin yang pernah Anda lupakan saat berpijak di bumi ini, tetapi Anda butuhkan. Sesuatu yang mungkin telah Anda tinggalkan, tapi sebenarnya nurani Anda ke situ dan ada perasaan untuk ke situ. Tidak tahu kemana harus melangkah, tidak tahu kemana harus berpikir, nggak tahu hati bagaimana keadaannya. Semuanya serba sulit, serba gagu, serba kaku, serba beku. Tidak ada yang harus Anda lakukan. Karena ketakjuban Anda dan kekagetan Anda. Antara harapan, impian, cita-cita, masa lalu, sekarang dan yang akan datang menjadi satu. Menjadi sebuah jiwa yang mungkin terpancar atau mungkin gelap. Di situ ada ketiadaan dan ada suatu keadaan dalam diri Anda. Dunia yang penuh teka-teki, dunia yang penuh pertanyaan hati. Dunia yang tidak perlu dipikirkan, tapi memang ada di pikiran. Dunia yang tidak perlu seolah dirasakan, tetapi ada dalam perasaan. Dunia yang tidak perlu dinalar, tapi ada dalam penalaran. Dunia yang serba ajaib. Dunia yang memang tidak pernah mungkin tersentuh, tetapi Anda merasakan. Tidak pernah mungkin terpegang, tapi Anda rasakan.